Kebetulan semalam dalam mesyuarat pos kabinet mingguan kami, saya minta untuk Dato' Ayub dan pasukannya lah ya, membentangkan kepada saya dan juga pegawai-pegawai KDN, sebab kita bincang soal World Drug Report 2023. Jadi kita diberikan beberapa maklumat tentang bagaimana trend penagihan dadah di peringkat global. Memang meningkat lah. Jadi dalam region mana, dia semua bagi. Kemudian kita zoom in pula kepada keadaan kita di Malaysia. Jadi bahagian narkotik membentangkan bahawa data kita, mereka tahu saya very passionate tentang data. Jadi mereka bentangkan data kepada saya, data tentang penagihan dadah, misalnya dadah negara kita ni dihimpun melalui empat sumber. Yang pertama tentunya bahagian narkotik, keaman. Yang kedua adalah AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Yang ketiga Kementerian Kesihatan. Yang keempat adalah pusat pemulihan narkotik yang swasta ni. Jadi kita kumpul data ini menjadikan data paling kredibel lah, paling lengkap, paling kredibel, kerana dia bukan hanya bersumberkan kepada bahagian narkotik sahaja. Tidak. Baik. Bila kita data itu kita kumpul, data tetap data, dia tak memberi sebarang gambaran dan isyarat apa-apa kecuali kita analyse data itu. Jadi pihak polis melakukan analisis, kemudian dia cerakinkan. Misalnya dia mengangkat dua kaedah. Dia nak tahu berapa serius sesuatu kawasan dalam negara kita ni berdasar pada mapping kalau berasaskan 100,000 penduduk. Kemudian ketiga, yang kedua kalau berasaskan 10,000 penduduk. Okey, maka bila kita buat mapping itu terhasillah keputusannya. Bagi setiap 100,000 penduduk paling serius dengan angka penagihan penyalahgunaan dadah ni lebih daripada 1,300 ialah pendang. Dia tengok idealnya kita ni sekarang bagi national average, national average 100,000 penduduk 432 terlibat dadah. Ideal itu ya. Jadi sasaran kita tahun ni apa? Kita nak kurangkan daripada 400. Clear sasarannya. Itu average. Tapi kalau kita tengok dari segi data sebenar yang telah dianalisis, setiap 100,000 paling tinggi terlibat dadah itu datangnya daripada daerah pendang. 1,333 saya ingat angka tu lah semalam berupa kita taklimat. Diikuti mana? Diikuti daerah macam-macam, Bacok, Besut, Dungun, Kemamang, okay. Pendang di Kedah, yang lain tu di Kelantan dengan Terengganu. Baik, tapi Maram. Tapi bila kita letak 10,000 bagi setiap 10,000, berapa pula? Kat mana kawasan paling serius? Nombor satu Maram. Okey, terlibat Maram. Kemudian samalah, dia tak jauh beza. Baik. Sekarang ni data menunjukkan gambaran begitu. Okey ya. Dan ini kita buat mapping ni seluruh negara lah, daripada Perlis sampai ke Sabah lah. Kita buat. Jadi yang saya highlightkan tadi top 5, top 10 lah ya, berdasar kepada kayu ukur, dan sumber data tu daripada 4 yang dianggap paling credible. World Drug Report satu bab, dia memberi gambaran global termasuk kita. Tapi untuk agensi penguatkuasa narkotik baik ataupun AADK baik atau mana-mana NGO yang mengangkat tema membentah dadah misalnya, apa maksud yang saya kongsi ini? Bermaksud kalau umpamanya nak dilakukan kempen pencegahan, kesedaran, zoom in pada kawasan yang paling toksik lah, yang paling pekat lah masalahnya. Kalau pergi kawasan yang angkanya rendah, then tak kena sasaran. Itu maksud saya. Jadi KDN committed apabila data itu kita belah siasat, kita analisis, tujuannya memandu kita untuk menyusun pendekatan yang lebih tepat dan menjurus terus kepada lokasi yang berkenaan. Itu maksud perkongsian ini ya. Ada lagi? Pendekatan yang akan diambil. Ya, kita berbentang semalam kan? Berbentang semalam. Gini dah ditanya bila saya kongsi, apa pendekatan yang ambil? Percayalah, kaedah kita, KSU akan drive program langkah seterusnya untuk memastikan baik agensi di bawah kita, narkotik, ataupun di bawah AADK yang juga bawah KDN, memastikan bahawa
data yang dianalisis itu jangan ditinggal begitu saja. Tindakan harus diambil. AADK tugas hakiki dia adalah untuk menjalankan kempen untuk rawatan dan pemulihan. Bermaksud mereka harus perhebatkan aktiviti atau program di kawasan ini, melibatkan community leaders dan sebagainya. Jadi bila kita nak mula, kita akan mula sesegera mungkin lah. Setelah ketidak it defeat the purpose. Selepas kita kumpulkan data, kita analyse, kita tinggal tak buat apa-apa. So based on the mapping that you've already got, yeah, and your plan to help reduce it, yeah, when will you conduct another mapping to see whether your actions have produced success? Baik, soalan yang baik. Soalan yang baik, ya. Baik dan mencabar soalan itu. Dia mesti satu perancangan yang baik, dia mestilah spesifik, boleh diukur. Perancangan itu mestilah reasonable dan dia ada garis masa, timeline. Okay, saya clear pak itu. Okay, jadi bila saya sebutkan, bila semalam pembentangan dibuat oleh tim Dato' Ayub dan bahagian narkotik kepada kami, kami tengok dan kami appreciate data itu. Baik, what's next? Tadi soalannya bila kami nak mulakan. Saya kata KSU kita kata within 6 months, yeah, yeah. Selepas malam kita akan come up dengan plan. Baik, plan itu akan kita nilai balik keberkesanan program kita tu. Sekarang dah bagi idea kita lah, kalau perancangan kita yang lama kita kena lakukan anjakan lah. Okay, kita ada tim AADK dan segala macam. Now dengan mapping itu, sekarang kita kena lakukan anjakan. Okay, anjakan ni semualah, resources, keuangan, tenaga pakar. Kalau kita nak libatkan kumpulan bukan kerajaan, kita akan dorong mereka, let's tumpu kawasan-kawasan ini. So bermaksud within 6 months kita take off, within 6 months, kemudian 6 bulan berikutnya kita dah boleh buat balik keberkesanan program kita. Okay, sure. Yang top 5, top 10 di benda macam ni semua, apa antara faktor utama yang menyebabkan dia lebih jauh lebih tinggi daripada national average? Apa antara masalahnya? Baik. Ya, data yang kita bentang tu sangat granular sifatnya, sangat granular. Dia memberikan kita latar belakang mengikut kaum, mengikut taraf pendidikan, mengikut segmen pekerjaan, pendapatan isi rumah. Dia sangat granular. Lagi granular satu data, lagi tepat bila kita analisis. Baik, kita dapati bahawa siapa kelompok yang ramai terlibat ni, ya? Saya sebut daerah pun dah tahu dah lah. Daerah ni hampir 100% adalah komuniti, apa nama, populationnya daripada orang Melayu Islam kita. That's number one. Yang kedua adalah tahap pendidikan mereka, pekerjaan mereka. Okay, pekerjaan ni adalah pekerjaan swasta dan penganggur. Swasta dengan penganggur ni dia reach sampai 56% daripada itu, kan? Ada juga pekerjaan apa semua ni ada, tapi saya angkat dua dulu, kan? Sektor swasta dan pekerja sendiri, sektor swasta dan juga penganggur. Baik, dari segi tahap education dia, SPM ke atas, SPM ni paling tinggi sebenarnya. Dia berbeza dengan kita kata orang tak sekolah ke atau tak. Dia SPM ni, maknanya dia punya qualification, angka tu, data tu menunjukkan yang dia ada at least SPM. Itu angka agak signifikan bilangannya. Dari segi latar belakang keluarga, okay? Dia kan kalau kita ikut kategori B40, M40, kemudian top 20, dia datang pada B40 and M40 lower bracket. Itu data, ni bukan Saifuddin sebut, ini data Saifuddin sedang berkongsi dapatan data semalam. Okay, jadi kalau kita tengok yang itu, maknanya latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, status dia, kita status pekerjaan, kita dapat tengok. Baik, jadi kalau tanya soalan saya, kenapa kawasan-kawasan ini, okay, then soalan itu saya cuma boleh buat jangkaan open ended lagi lah, ya, bagi masa untuk kita tengok lagi. Sekarang saya dah ada idea lah. Saya akan kerahkan agensi pengak kuasa untuk fokus kepada kawasan-kawasan ini untuk program outreach kita. Okay. Sebelum ni saya buat outreach kat kampung Sungai Haji Matai, kampung KSU.
tawar. Rupanya hal yang berlaku adalah kampung Dato' Ayu. Ha, itu masalah ya kan. Masalah tawar ni tidak sampai kita kawasan Dato' Ayu. Ha, jadi tak kenalah saran. Jadi semalam punya perlahan analisis bentangan itu memberikan kita bahawa kita masih ada masa untuk melakukan perubahan dari segi itu. Dia sangat menarik bila kita tengok data granular ini. Saya appreciate lah bagian narkotik ni bila dikumpulkan, dia profilkan ikut, dia sangat detail dia tu, ya. Jadi kami cuba bantu dari segi setting dari segi direction lah. Okay.